Sebuah kejutan kembali diberikan manajemen Arema FC di Stadion Kanjuruhan. Minggu, tanggal 15 Juli tahun 2018, sore. Pada saat jeda pertandingan antara Arema FC kontra PS Tira, seorang pemain baru kembali dikenalkan. Pemain tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Makan Konate. Ia resmi diperkenalkan sebagai pemain Arema FC. Hadirnya Makan Konate akan mengisi slot pemain asing untuk lini tengah Arema FC. Seperti diketahui, tim Singoedan sudah resmi melepas Ahmed Atayev. Bergabungnya pemain asal Mali itu pun membuat slot pemain asing Arema FC kini hanya menyisakan slot Asia. Pasalnya satu slot lain kemungkinan besar bakal diisi oleh penjaga gawang Serjan Ostojic.